So, kita di top Axalt. Ini saljunya ada sedikit yang tersisa. Nah, di bawah sana itu Interlaken. Dan jadi ini Dal, di tengah-tengah itu Danau Interlaken. Ini cuacanya luar biasa. Wow. Ini ada yang kemarin mungkin habis barbecue. Believe in you, Axalt. Welcome, Axalt. Ini sisa es. Ini jadi lokasi villa atau apartemen Axalt. Mau es nggak? Ternyata masuk natur pak. Nanti di hotel, tadi aku tanya lagi, ada hotel dari situ, Gisbak, dari situ kita parkir. Situ, dari mana? Kom. Kejauhan berarti pak. Iya, dia bilang 10 minutes di sini. Ada hotel Gisbak. Ini mau ambil es dulu dia. Gak ada es lagi di situ. Ya udah pak. Kemarin udah main es kok. Terus, ya udah kita turun. Jatuh. Cuma megang aja, kom. Cepat. Ini tapi nggak bisa. Ini micu mah. Enggak, itu di samping rumah itu doang. Ya ma. Ada aja atas. Si nenek jago bahasa Inggrisnya, dia kayak menunggu sini, menunggu apartemen. Ini disewakan pak lingkung apartemen. Yang kita tempat kita aja udah. Ini ya kadang ada orang yang suka kayak gini. Cuman ini kayaknya yang aja kayak gini. Kok dicopotin sih dia? Hah? Enggak jangan copotin. Bawa ini for protecting. Enggak, masih pakai yang mic di. Wow. Dilarang sih, mereka punya ikan promoten. Orang Swiss itu enggak terlalu suka sama mic. Fast food. Mereka lebih suka makan sehat. Kakek-kakek tuh. Kom.